Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Anak-anakku yang kami cintai dan kami banggakan, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini ya kita masih diberikan nikmat sehat ya, nikmat sempat, nikmat iman ya. Semoga pada kesempatan kali ini kita bisa belajar bersama-sama nggih, tiada suatu halangan apapun. Nah, anak-anak, kita tahu bahwasannya kita sudah hampir memasuki akhir bab ya. Nah, tinggal dua bab lagi, bab keempat dan bab kelima. Dan yang di bab yang keempat ini akan Pak Guru sampaikan yang berkaitan dengan permainan pencak silat. Nah, pencak silat itu nanti kita akan belajar bersama-sama di sini yang berkaitan dengan sejarahnya ya. Kemudian teknik pukulan ya dalam permainan pencak silat. Nah, semoga kita dimudahkan untuk belajar ya. Semoga kita bisa menyerap setiap ilmu yang bermanfaat dan syukur nanti bisa melaksanakan kegiatan olahraga ini. Karena apa? Pencak silat ini adalah yang menciptakan adalah negara kita sendiri ya, luar biasa, negara Indonesia. Nah, selawat serta salam selalu kita junjungkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di hari akhir nanti, Allahumma amin. Anak-anak sekalian ya, yang berkaitan dengan sejarah permainan pencak silat ya. Jadi pada abad ke-7 ya, pencak silat sudah mulai diciptakan di negara kita, di negara Indonesia. Nah, yang menaungi organisasi pencak silat di Indonesia ini adalah IPSI ya. Nah, IPSI kepanjangan dari Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia. Nah, IPSSI ya. Nah, kemudian seiring berjalannya berkembangnya waktu, IPSSI ya berubah menjadi IPSI, IPSI. Jadi S-nya hilang satu, tinggal IPSI. IPSI kepanjangan dari Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia. Nah, jadi mulai terjadi perubahan pada tahun 1950. Nah, anak-anak, fungsi dari pencak silat sendiri ya itu dibedakan menjadi tiga macam. Nah, fungsi yang pertama itu sebagai seni ya, untuk keindahannya seperti apa gerakannya, sudah bagus atau belum. Kemudian yang kedua yang berkaitan dengan fungsi pencak silat sebagai pembelaan diri. Nah, ketika kita sedang berhadapan dengan musuh atau mungkin ada orang yang sedang iseng dengan kita, nah kita bisa melakukan pembelaan diri dengan apa yang kita bisa. Kemudian yang ketiga, fungsi dari pencak silat adalah untuk pendidikan ya, sebagai bahan pembelajaran ya. Ketika kita berada di sekolah, tidak luput dari mata pembelajaran pencak silat. Nah, anak-anak, setelah mempelajari sejarah dari pencak silat, kita sudah masuk ke dalam materi ya, teknik dasar apa yang akan kita gunakan. Nah, teknik dasar yang akan Pak Guru sampaikan ini yang berkaitan dengan pukulan dalam permainan pencak silat. Nah, adapun pukulan-pukulan yang akan Pak Guru sampaikan ya, ada beberapa macam dan akan Pak Guru sertakan gambarnya.
berkaitan dengan sejarah ya dari pencak silat, yang berkaitan dengan teknik dasar pukulan ya, ada beberapa macam yang kita pelajari tadi. Semoga memberikan tambahan ya ilmu buat kita semuanya. Syukur-syukur kalian bisa mempraktekkannya ya, gerakan pukulan yang ada dalam permainan pencak silat. Nah, baik anak-anak, setelah ini ya kalian bisa membuka Edmodo, silahkan pelajari link yang sudah Pak Guru share kepada kalian semuanya. Harapannya ya setelah ini kalian akan lebih mengasah kemampuan lebih dalam lagi yang berkaitan dengan teknik dasar. Nah, itu anak-anak, setelah ini silahkan buka Edmodo-nya ya, membaca-baca tentang pencak silat ya, link yang Pak Guru sampaikan. Kemudian jangan lupa untuk mengerjakan kuis yang sudah Pak Guru sediakan. Sekian dari Pak Guru, pulang dunia mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.